بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى من نفع في علم في دارين أمين فصل في مبتلات الصلاة Tabatulu salatu farduha wa nafluha la saumun wa la pun bi niyyati qadhiha wa ta'likihi bi usuli shay'in walau muhalan adian Faslun ini suatu fasal hadza faslun ini fasal ya khabar ya Mubtada mahzub Fi mubtilati sholati Tentang segala yang dapat Membatalkan sholat Tak betul sholat itu Batal oleh sholat fardhuha wa nafluha Baik farduhnya dan sunahnya Batal La saumun wa la'atikafun Tidak puasa dan tidak etika. Jadi, kalau puasa enggak batal, etika enggak batal. Yeah. Puasa enggak batal, etika enggak batal. Ada lagi sebenarnya yang enggak batal, wudhu enggak batal, haji enggak batal. Yeah. apa tu biniyati kot dengan niat dengan niat memutuskannya jadi niat memutusin niat mutusin Sholat batal niat mutusin sholat batal batalin aja dah batal walaupun je belum batalin Udah niat aja, batal. Kalau puasa enggak. Nih. Kalau puasa enggak. Aku puasa niat gue mau batalin. Lah. Belum dia buka. Belum batal. Enggak batal. Etikab juga. Dia belum melakukan kebatalan. Enggak batal. Udu juga. Dia belum melakukan kebatalan. Maka belum batal. Haji juga. Hmm. Jadi batal dengan niat memutuskannya tuh. Jadi sholat kita niat untuk putusin batal. Wata'alikihi dan menggantungkannya ya, batal juga ya, dengan menggantungkannya. Ya. Jadi batal sholat dengan niat menggantungkan, memutuskan. Ya. Menggantungkan, memutuskan sholatnya. syai'in dengan hasil sesuatu. Walau muhalan sekalipun musta'il adian yang bangsa adat. Ya, yang bangsa adatnya umpama itu ya, jika datang si zaid, takbulan maka aku putuskan sholat ini, bawa nah, begitu, ayah, apa, walau muhalan adian sekalipun mustahil secara adat, ya, yang bangsa adat. Terik matahari sangat panas. Ya, terik matahari sangat panas. Panas banget. Dia lagi sembahyang. Kalau hujan, gue batalin. Dia bilang, kalau hujan, gue batalin. Ini kan secara adat enggak enggak hujan kalau terang panas secara adat enggak hujan yang biasa hujan itu mendung ya Sekalipun seperti itu. Dia gantungkan ya, batal sholatnya dengan seperti itu. Batal sholatnya. Wataruddudin fihi. Dan ya ragu-ragu di dalamnya. Ail qat'i di dalam membatalkannya. Bulak balik hatinya. Batalin jangan. Batalin jangan. Jangan batalin. Jangan batalin. Ragu nih. Eh, itu juga bisa batal. Itu juga bisa batal tuh, ya. Ragu-ragu kayak begitu. Wala mu'akhazata biwaswasin kohriyin fi sholati kal imani wa ghairihin. Boleh mu'akhazata. Ya. Dan tidak dihukum. Maksudnya apa? Mu'akhazata ini la dororo. La dororo tidak kenapa. Tidak kenapa. Artinya tidak batal. Bi was wasin kohriin dengan was-wasnya. Lintasan hati. Was-was pikiran-pikiran kohriin. Kohriin ini apa? yang tidak ada kemauan sendiri. Jadi dia datang begitu aja. Dia nggak bisa menguasai dirinya. Datang aja itu lintasan. Fi salat di dalam salat itu juga nggak patah. Ah kalau ini enggak patah. Kalau ya wa ghairi seperti beriman beriman dan lainnya iman kepada Allah ya, kan suka berlintas ya. dan juga lain-lain lain, -lain, lain selainnya selain ibadahnya dari berbagai macam ibadah terlintas di hati hmm. ya. Yeah. Jadi tidak batal dengan sebab lintasan hati was was hati yang tidak bisa dikuasai hatinya ya, di dalam sholat. itu enggak apa-apa ya. Seperti kita beriman juga kalau ada lintasan-lintasan hati yang lain-lain itu enggak jadi batal lintasan doang. Ya, pengen ini, pengen ini. Padahal itu bisa bertentangan dengan keimanan. Tapi cuma lintasan aja. Ya itu, ya was was itu. Ya sepanjang tidak dilakukan dan langsung ditobatin, nggak nggak apa apa. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya enggak jadi batal. Wa bi fi'lin wa bi fi'lin kasirin yakinan min ghairi jinsi afaliha dan dengan sebab melakukan ya perbuatan yang banyak ini juga bisa batal ya yakinan hal keadaan yakin bahwa itu perbuatannya banyak ya kan ada aja kita kagak yakin lagi ngambang pikirannya Lagi kemana-mana pikirannya Yakin ya, berbuat yang banyak Batal Min gairi jinsi af'aliha Dari selain jenis perbuatannya Perbuatan sholat ya, Kalau perbuatan sholat mah ya apa-apa, banyak sahabat pun masih dalam ya perbuatan sholat. Ini dari selain itu, dari selain jenis perbuatan-perbuatannya, perbuatan sholat. Nah, banyak batal itu. In sadara mimman alima tahrimahu au ja'ilau walam yu'zar. Ya. In sadara jika terbit, iya tuh perbuatan yang banyak. Mimman alima daripada orang yang tahu iya tahrimau akan keharamannya, akan pengharamannya perbuatan yang banyak. Dia tahu kalau berbuat yang banyak itu bisa membatalkan sholat. Tapi dia kerjain juga ya batal. Aujailahu atau dia nggak tahu. Atau dia nggak tahu. Dia nggak tahu nih enggak tahu perbuatan salat itu ya, dia enggak tahu Waktu itu perbuatan banyak dan bisa matalin salat. walau yukzar dan enggak tahunya tidak diuzurkan. Jadi enggak tahunya tidak diuzurkan karena ada yang enggak tahu tapi diuzurin. Dimaafin. Baru masuk Islam, maafin. Jauh daripada ulama, dimaafin. Nah kalau dekat majlis taklim, dekat masjid yang di mana itu di masjid ada pengajian dia enggak tahu. Lantaran apa? Malas ngaji, enggak mau ngaji. Ini jangan sampai begini. Musibah ya. Jangan sampai kita masih ada waktu kita enggak mau ngaji jangan sampai. Lagi masih muda masih bisa ngaji nggak mau ngaji jangan sampai itu siapa yang masih muda malas ngajinya ya. siap siap udah tuanya ya. kurang gunanya siap siap udah tuanya kurang berguna Siapa yang masih muda, kurang ngajinya, udah tua siap tidak? Bergunanya kurang, bergunanya. Kalau kita masih ngaji banyak, ngaji lalu berusaha untuk mengamalkan ilmu, man asrokat, bidayatuhu, asrokat, nihaya masih kecil, udah bersinar, udah tua semakin bersinar dan bersinar gunakan kesempatan ini untuk cari ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu ya, apalagi kita punya kesempatan seperti seperti ini kan subuh ngaji, masya Allah. Saya dulu ngaji selalu subuh, dari mulai pagi, dari mulai SD, ya SMP, ya. ngaji mulai subuh SMP, mulai SMP, ngajinya pagi-pagi, pagi-pagi, sampai selesai, kok. S Oke, sampai. sampai nikah terus semua sampai selesai ya. berapa tahun di rawa Boya aja sampai 19 tahun sama di sini ya. tiga tahun ya. nanti 21 22 ya. ngaji subuh 22 tahun tuh. Ngaji Pagi-pagi subuh Rasanya gimana tuh Baru-baru ngeteng dulu jalan Ngeteng Ngaji subuh ngeteng Gini hari ke Rauwaya. Gimana rasanya tuh <laughs> Gimana rasanya tuh coba Susah Dari kebun jeruk ke Rawaya Ngeteng, udah bawa kita banyak banget di belakang. Pakai tas, masya Allah. Hmm, pengen pesantren gak punya duit Jadi ngaji aja lah. <laughs> Alhamdulillah punya saudara ya, gitu. Gunakan kesempatan kita Untuk bisa Ngaji hmm. Masya Allah Nah, itu kita berusaha semaksimal mungkin Gunakan kesempatan ini Jangan bermalas-malas Jadi siapa yang masih muda Bermalas-malas untuk ngaji Siap-siap udah tuanya Untuk ya, tidak banyak gunanya Kurang banyak gunanya nah, Kalau kita ngaji insyaallah Ya dengan maksimal iman asyrakat bidayatuhu asyrakat tuh gunakan kesempatan yang jangan banyakin tidur jangan apalagi lagi ngaji tidur lagi zikir tidur waktu-waktu yang fadilah tidur jangan pelit kita mau tidur kalau waktunya tidur, tidur. Beri waktu dia tidur, tidur. Jangan sampai di waktu-waktu yang enggak boleh tidur, kita tidur. Ini bahaya. Akan merugikan kita di kemudian. Akan kita menjadi menyesal nanti. Halak kaunihi wilaan hal keadaannya itu wilaan berturut-turut. Urufan secara uruf nih perbuatan yang banyak berturut-turut. Fi sidatil khauf pada selain salat sidatil khauf sangat takut. Nah, kalau salat sidatil khauf enggak apa-apa. Lagi perang ya, rang tang ting sembahyang dong ya kan banyak perbu perbuatan tuh banyak sekali itu enggak batal wa safari dan salat sunat safar itu enggak batal ya kita pergi umpama ke pasar ya enggak sempat untuk melakukan salat kita pergi ya ke pasar sambil salat sunat enggak apa-apa itu kan melakukan perbuatan yang banyak qalili kolili khot wata ini wah ini tasa a tasaa was bata wa ini lain halnya bikhilafi, lain halnya alkolili, perbuatan yang sedikit khot bata ini khot wata ini seperti dua langkah perbuatan yang sedikit seperti dua langkah ya. sedikit nih wa ini tasa sekalipun luas iya maksudnya apa lebar sekalipun lebar hai sukla bata sekila tidak lompat ini enggak batal sekalipun iya Sekilat tidak lompat tidak lompatnya kalau lompat batal wadur bata ini dan dua pukulan batal orang digebok sama dia Duk, duk. lagi sembahyang begitu. Batal kalau itu. Ya. Tapi kalau sedikit perbuatannya seperti dua langkah sedikit itu enggak batal. Atau seperti ini. Gatal nih, gini aja, itu enggak batal. Kalau kecil nih sih kalau betul-betul kecil tapi enggak batal. Ya, kalau sudah begini batal. Ah. Ha, Gatal. ini bisa batal tapi kalau begini, enggak na'am iya, lau koselah salasan mutawaliatan, jika dia bermaksud akan tiga gerakan yang berturut-turut dia ada niatan di hatinya, pengen berbuat tiga kali berturut-turut ber ber berbuat ya, itu ada niat di hatinya, summa fa'ala wa'idatan, kemudian dia lakukan ya satu dia lakukan satu. Dia kerjain satu. Hmm. Jadi niatnya udah ada mau niat tiga kali, tapi dia baru kerjain satu. Au syara'a fiha atau dia masuk pada perbuatan ya yang kepengen dia banyak, baru berbuat aja. Baru, baru melaksanakan belum sampai tiga kali belum. Baru masuk berbuat. Baru batal salat tuh, batal salatnya. Ya. Artinya apa ini salat enggak boleh main-main ya. sungguh-sungguh benar-benar. Wal yeah. kasirul mutafariqu bihaisu aisu yu'addu kullun munqati'an amma wal kasiru mutafariku dan yang banyak perbuatan yang banyak yang terpisah-pisah. Bihai dengan sekiranya yu adu kunun dianggap semuanya munkotian putus-putus. Banyak tapi putus-putus. Amma -putus. kumlahu daripada apa yang sebelumnya. Maka ini ya la tubtilu salatahu tidak membatalkan akan sholatnya. Enggak salat sholat. Karena Nabi diriwayatkan pernah menggendong umamah. Nabi pernah menggendong umamah. Apabila Nabi sujud, Nabi taruh. Apabila Nabi berdiri, Nabi angkat. Nabi mau sujud, taruh lu. Sujud. Mau diri lagi, angkat lagi. Nabi pernah begitu sama Umamah. Wahdul bagawi bi ayyakuna bainahuma qadra rak'atin dhaifun. Eh dhaifun khabar haddu. Dan batasan Imam Gawa Bagawi Imam Bogor ini memberikan batasan ini namanya mudab kepada fa'ilnya. Ya. Dan batasan Imam Bagawi, Imam Bagawi memberikan batasan apa? Bi dengan bawa ada bayinahu di antara keduanya Qadra. rokatin pada sekadar ya, ada sekadar, sekadar satu rakaat. Ada di antara keduanya sekadar satu rokat. Uh, satu rakaat. Ya, sekadar satu rakaat kata Munggu kan oh benar. Antara yang satu dengan satu mesti jaraknya itu mesti satu rakaat itu kelamaan. Maka dikatakan doa pun itu pendapat lemah, ya pendapat itu lemah, ya. itu pendapat lemah, ya jadi enggak mesti kayak begitu ya enggak mesti seperti itu enggak mesti uh, sat, satu rakaat yang penting dia ya sampai di atas tumak niknah di atas melebihi daripada tumak niknah enggak apa-apa ya uh, jaraknya itu ya enggak mesti satu rokaat. Kama fil majmu'i sebagaimana itu penjelasan dalam kitab majmu. Bi ayyakuna bainahuma ya. Dengan bahwa ada di antara keduanya ya, di antara keduanya ya. Di antara keduanya ya. tiap-tiap perbuatan dan apa yang setelahnya ya, itu satu rakaat itu pendapat adalah lemah. qadru enak kan ya qadru aja nih bi ayyakuna bainahuma qadru rak'atin ya bainahuma ya isim kana ya isim kana isim kana muakhar ya dhaifun khabar haddu bi ayyakuna bi ayyakuna bainahuma qadru rak'atin dengan bawa ada di antara keduanya sekedar satu rakaat doa pun itu pendapat lemah. Kamu film majmuh sebagaimana keterangan ada dalam kitab majmu' Wallahu a'lam bishawal.